Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam. Kembali kami hadir menemani Anda dalam program Ngobras. Ngobrol bareng Humas edisi Ramadan. Bersama saya Cindy Claresta. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Suyono dengan tema Fadilah Zakat. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Nama ba'du Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat Dimanapun berada Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Serta kita berbanyak salawat dan salam Teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang singkat dan terhormat ini akan saya sampaikan orian singkat kepada forum ini tentang fadilah zakat. Sahabat-sahabatku sekalian, Islam hadir di muka bumi ini memiliki visi dan misi yang jelas yakni mewujudkan keadilan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, sebagai bentuk wujud keadilan inilah maka Islam itu menyebutkan di dalam ayat Al-Quran: "Jangan sampai harta ini hanya berputar di antara orang-orang kaya saja." Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, Islam dengan institusi zakat salah satunya tentunya ada institusi yang lain ada infak ada sedekah ada wakaf ya dan ada juga institusi-institusi yang lain yang memerlukan perwujudan bahwa Islam itu memiliki visi yang jelas dalam keadilan sosial nah, oleh karena itu dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan bahwa harta kita ini sebenarnya bukan semata-mata milik kita ada hak orang lain ini yang kita sadari, ini bukan kita, bukan kita semua yang kita dapatkan ini, ya. Maka dalam Al-Qur'an hakul lisaili wal mahrum. Nah. Di antara harta kita ini kalau memang sudah cukup ya untuk pribadi kita dan kebutuhan keluarga kita, ada hakul lisaili wal mahrum. Ini yang perlu kita sadari. Ada hak orang-orang yang meminta-minta, ya. Orang yang kekurangan minta-minta, sa'il, itu orang yang kekurangan dan berani meminta. Kemudian wal mahrum, apa itu? Orang yang kekurangan tapi malu untuk minta. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, forum ini menyadarkan kita bersama bahwa kewajiban kita bersama untuk memberikan apa yang kita miliki tentunya sudah cukup untuk kita dan keluarga kita sebagai bentuk perwujudan solidaritas kita sebagai orang-orang yang beriman dan berislam dan juga sama-sama senasib dan semenanggungan. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbagai objek yakat itu sendiri, ya, banyak sekali, ya, misalnya juga berkaitan dengan zakat yang berkaitan dengan pertanian, ketika memang sudah sampai ini shopnya wa atu ya mahasodi tunaikan haknya ketika panen ya. tentunya ada aturan-aturan tertentu nisabnya seberapa dan sebagainya bahkan sekarang muncul pendapat ulama-ulama kontemporer dan tentunya digali dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al Qur'an muncul zakat profesi zakat ya. penghasilan ya. jadi dan masih banyak lagi institusi selain zakat, seperti infak dan sedekah, dan juga wakaf, dan sebagainya, sebagai bentuk konkretnya Islam itu betul-betul memperhatikan kepedulian sosial. Nah, di samping itu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita refreshkan kepada e, bulan Ramadan sendiri, setelah seseorang melaksanakan Ramadan satu bulan penuh ibadah ruhiyah yang pernah kita bahas pada waktu yang lain itu ada kewajiban yang lain yakni zakat fitri nah, zakat fitri itu zakat tasqiyatun nafsi bukan zakat harta sangat berbeda ternyata di dalam diri kita perlu juga dikeluarkan zakatnya untuk apa tuh ini batuk matalin masakin ini jadi bukan hanya harta bukan bagian harta oke lah harta harus ada kita keluarkan kalau memang sudah sampai nusumnya. ini seorang diri kita ini ternyata dalam setahun sekali ya jiwa kita disucikan dengan apa dengan mengeluarkan zakat fitrah itu maka dalam konteks hadis zakatul fitri tuh rotaliso imi minal apa itu zakat fitrah itu adalah mensucikan orang yang berpuasa dari apa minal dari perkataan yang tidak bermanfaat atau perbuatan pikiran yang macam-macam tak betul itu. Waktu mata lil masakin yang ditujukan untuk memberikan makan pada fakir miskin. Itulah wujud konkretnya Islam sangat peduli dengan keadilan sosial. Jadi satu di dalam Islam ada zakat jiwa kita yang akan mensucikan pikiran kita, jiwa kita setelah sebulan penuh berpuasa mungkin banyak perkataan tak betul ketika kita sedang berpuasa. Disucikan dengan apa zakat fitrah dan juga yakat yang memang dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Berkaitan dengan zakat ini Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat yang sudah memberikan guidance kepada kita misalnya khutmin amwalihim sodakotan tutahiruhum yur, waktu biha ambil nah ini ya ambil nih khutmin amwalihim ambil sebagian dari harta mereka Khutmin amwalihim sotakotan tutohiruhum yang berfungsi untuk membersihkan mereka waktu zakhim biha ini. Jadi harta itu mensucikan harta yang kita dapatkan ini, ya. karena tidak tahu zakat apa harta kita itu entah dari mana kita nggak tahu. Yang jelas-jelas bersih saja kadang-kadang harus kita sucikan. Nah, oleh karena itu barangkali saudara-saudaraku sekalian bahwa zakat itu sebuah institusi yang merupakan perwujudan kepedulian Islam dalam berkeadilan sosial, saya kira itu kita sambung dengan bincang agar e, tema kita menjadi lebih tajam. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada host untuk menyampaikan. Baik, sahabat BP Batam, tadi kita sudah dengarkan bersama ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Suyono dengan tema "Fadilah Zakat". Untuk itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan untuk Ustadz. Yang pertama, bolehkah kita memberikan zakat dengan cara memilih-milih orang yang akan dituju? atau memberikan zakat kepada non muslim Pak Ustaz? Ya, jadi berkaitan siapa yang berhak menerima zakat? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam At-Taubah ayat 60 sudah memberikan bimbingan yang jelas dan konkret lil fuqoro'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati wafirikob wal ghorimina wafisabilih ini. Ada delapan golongan yang memang delapan golongan inilah yang boleh menerima zakat itu. Yang pertama siapa? inama masudaqatul lil Untuk orang-orang fakir. Ya, lil fuqara masakin dan juga orang-orang miskin, ya. Kemudian wal amilina 'alaiha, para amil, amil zakat, ya. Yang yang bertugas untuk memungut dan mendistribusikan zakat zakat itu, ya wal amilina alaiha wal mu'alafati kulubuhum dan juga para mu'alaf orang yang baru masuk Islam dan perlu dibujuk hatinya wa dan juga untuk membebaskan Buddha wal dan juga pada orang-orang yang memiliki hutang untuk kebutuhannya ya wa fi wa bi dan juga untuk perjuangan di jalan Allah dan juga orang-orang yang sedang dalam melaksanakan perjalanan karena kebaikan. Jadi melihat ayat ini jelas bahwa sebenarnya secara ideal zakat itu mesti ada amil. Seperti kalau konteks bangsa kita di Indonesia sesuai undang-undang zakat ada Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota. Ini bicara amil. Untuk organisasi ada lembaga amil zakat. Ya baik muhammadiyah nu NO, dan lembaga yang lain dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota dan setiap masjid itu sudah mulai dirintis ada yang namanya UPZ apa itu unit pengumpul zakat inilah para amil ya jadi dengan demikian saya bicara sebelum menjawab pada pertanyaan ada kesan di situ bahwa adanya amil ini sebagai mediator antara si kaya dengan juga si miskin dan juga orang berhak menerimanya Kesannya akan berbeda ketika seseorang memberikan langsung kepada seseorang Itu ada sedikit, mohon maaf, bahasanya ewa, pakewa, dan lain-lain yang menerima Akan secara pribadi ada perasaan, tapi kalau sudah dikumpul melalui amil Itulah kenapa Al-Qur'an itu menyebut amil Wal amil ini alaih, ada panitianya, ada pengurusnya, ada basnasnya, ada lasnya, ada upz-nya Tujuannya apa? biar antara yang memberi dan menerima ini tidak ada perasaan secara emosional pribadi tetapi berbeda dengan dijembatin oleh Amil tadi, oleh Basnas, oleh Las, oleh UPZ tadi. Maka antara si kaya dengan si miskin, itu tidak ada perasaan antara tinggi dan rendah. Itu gitu bisa bicara ideal. Nah kemudian boleh nggak kalau kita jahat itu dilakukan selangsung. Kalau memang tidak ada Amil, tidak ada Las, ya silahkan saja sepanjang dia memang termasuk golongan itu. Tetapi kita bicara ideal, Al-Quran sendiri me memberikan bimbingan ada wal amilina alayha. Coba seperti di BP sendiri ada LAS, ya kemudian setahu saya kemarin ada Basnas juga sudah kerjasama dengan BP Batam, Pemko Batam juga demikian. Jadi lalu mulai lembaga-lembaga inilah akan tersalurkan kepada delapan asnaf yang memang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Sehingga tidak ada psikologis tersendiri dengan yang memberi, dengan yang menerima itu ya kemudian yang kedua bolehkah untuk non muslim di dalam zakat sendiri sudah ada delapan asnaf yang sudah ditentukan nah, karena itu sudah betul betul eh, sudah secara limitatif diberikan di sini delapan itu tidak ada yang namanya non muslim yang ada wal mu'allaf buhum orang mu'alaf yang memang masih dibujuk hatinya ya jadi mu'alaf itu sepanjang dia masih untuk dibujuk hatinya agar tetap dengan keimanan kita diberikan. Tetapi kalau sudah mau sampai berpuluh-puluh tahun, ya berarti kan ini harus ada pembinaan yang lebih ya. Jadi jangan sampai eh, sekarang mau berikutnya mau terus. Kalau bisa mau ini ya dalam satu tahun dua tahun ada pembinaan sehingga kuat hatinya. Jadi kalau sudah kuat hatinya dalam beriman dan berislam maka tak perlu lagi diberikan zakat. Jadi ini jawaban satu terkait dengan bolehkah kita memberikan memilih dengan sendiri-sendiri sebenarnya idealnya adalah melalui amil. Karena ada menghilangkan perasaan psikologis yang memberi dengan menerima tangan di atas dengan di bawah itu ada psikologis tersendiri. Saya bicara idealnya. Kemudian boleh kaum muslim dalam Al-Qur'an atau buah 60 tidak ada asnaf non muslim yang ada adalah mualaf yang baru masuk Islam dan perlu dipelihara hatinya jangan sampai keluar lagi daripada Islam. Itu jawaban saya. Baik, Pak Terakhir Pak Ustaz, pada era teknologi seperti sekarang ini, ya. bagaimana hukum membayar zakat yang dilakukan secara online, Pak Ustaz? Ya, ada dua hal dalam Islam bahwa ada ibadah ritual, ibadah mahdoh dan ibadah Nah, ini. Jadi dalam ibadah mahdoh seperti sholat, puasa ini harus apa namanya semuanya berdasarkan tuntunan, tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi dalam khairomahdoh dalam konteks zakat ini, ya. Bolehkah ketika kita dalam konteks zaman modern memudahkan zakat, ya misalnya dengan Basnas atau Las Muhammadiyah, NU NO Las BB dan sebagainya upaya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat canggih sekarang itu boleh-boleh saja. Karena tidak lari daripada konteks yang tujuan daripada zakat itu sendiri dan bahkan itu memudahkan dalam konteks kesibukan kita, ya. Kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa teknologi dalam konteks ghairu itu boleh-boleh saja. Berbeda dengan ibadah yang ritual, maka kemarin ada sempat hipoh tentang Jumat online, itu kan tidak dibolehkan karena itu ibadah ibadah yang berlangsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam konteks zakat, bahwasanya ada sarana yang bisa untuk memudahkan seseorang muzaki itu mazaraknya itu sah sah saja, tidak mengurangi, tidak mengukurkan eh, apa namanya eh, ibadahnya sebagai seorang muzaki dan memberikan zakat kepada amil yang akan disalurkan kepada yang asnaf yang delapan, saya kira itu. Kepada Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, sahabat BP Batam, dengan berakhirnya ceramah dari Ustadz Suyono, saya Cindy Resta beserta kru yang bertugas pamit menundur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.